Situasi terkini di Hajat Bumi Pulau Majeti, ini di lokasi bagaimana kita mengadakan imtihan anak-anak Madrasah Diniyah Kota Banjar melakukan ataupun puji-pujian, salawatan dan yang lainnya. Begitu banyak peserta, pengunjung, pedagang dan yang lainnya. Ini datang dari luar Kota Banjar, bahkan luar Pulau Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, alhamdulillah yang hadir ratusan. Ini diperkirakan lebih dari 500 jamaah pengajian, dan juga ini kan ada nantinya diskusi kebangsaan, ada dari kaum Tionghoa juga beberapa itu yang ikut di keseniannya sih. Nah, sekarang sedang istighosah. Ya, mudah-mudahan ini Hajat Bumi Pulau Majeti ini jadi berkah untuk semuanya, khususnya untuk warga Kota Banjar, umumnya untuk semua bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberkahi kita semua. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususnya keluarga urang sadayana anu aya di patempatan anu parantos mulih ka jatina mulang. Sacangrik parek geugeuh ka dideung patang ati antawis pamimpin jeung nu dipimpinna pamuda-mudaan ti patukang tonggo salawasna sauyeuna naon anu dipimaksud ku pamimpin sareng nu dipimpinna sasarengan sarindik saijil sabobot sapihanean insyaallah naon cita-cita nu dipimpin ari sapaguna sareng anu dipimpinna mah bakal kabiliungan. Sakitu pangeran sampurasun orang diantawisna tawis katina simbolik sumangga anu kalarasan ieu wawakil wali kota Kota Banjar Kusana Bapak Sekda Bapak Dokter Haji Sony Harrison SOS MAP kangonam di tawis katina sumangga diaturan di payun Bapak di payung helah simbolik ditinya di tengah iya tak di balik di nyaman padi adalah simbol yang Dewi Kohaji ketampi kanggo salajengna mangrupikeun kagegelan aya Majeti teh ngandung makna dilaksanakeun kaping 7 Muharram aya 7 lawang di Majeti. Oke, aya hiji kagegelan anu baris disanggakeun di masyarakat Pulau Majeti di antawisna aya Bapak Ketua, oke Bapak Camat anu kaleresan klik dan kersana Bapak Edi Susanto sumangga diaturan pikeun masrahkeun tanggeyan diantawisna katujuh anu nampi
kalesan dina deukeut ieu pisan kersana Bapak Sekda, Bapak Dr. Haji Sony Harison S.S.F.A.P. Anu kaduanya dilanjutkan juga yang menerima staf ahli bidang Polhum, ada juga kepala kadis bidang Polhum ya. Kemudian kepala Kesbang dan juga satu lagi Bapak kepala Dinas Kominfo Kota Banjar. Hah, ada berapa? Oh, ada 9 ternyata. Oh iya. Ya, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili. Kemudian satu lagi Bapak iya, satu lagi berarti dari kepala BPBD Kota Banjar. Mohon maaf dan kapungkur. Lami di Pol PP. Kepala BPBD Kota Banjar. Untuk itu serangkaian tangguyan katineng mangrutikeun tuangan leueuteun hasil bumi masyarakat Pulau Majeti sumangga dihaturanna pikeun disanggakeun hiji-hiji anu kahiji ditampi ku di bidang Polmu Kepala Kesbang, Kadis Kominfo, Kepala BPBD sumangga dihaturanna, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar. Ayo, Pak Sekdis Manawi. Pak Sekdis sumangga dihaturanna. Tetatawis Pak Sekdis. Ngamun urang suka ada gelar seba tah janten seba teh bilih lepat hartosnya janten seba teh haturan. Mau menyerahkan sebuah persembahan tentunya dalam hal ini. Nah, dilanjutkan oke Kak Bapak Kapolres. Ya semangga sesalaman sangat aturan tawis katina. Ayo tepi pasar Pak Sekda anu nampi. Di pendopo mangga Bapak Kapolres. Nah, di pangkerna aya anu nampi. Ajudan atuh nampi di pangkerna. Ya, aturan Bapak Kapolres. Bapak Dandim. Makanan sederhana mudah-mudahan jadi makna. Pak Dandim, terima kasih selalu hadir senantiasa menyertai masyarakat Kota Banjar. Pak Sekdis, mangga. Ngawakilan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, aturan. Dilajengkeun Pak Kadispor. Oh iya, dikali dia gini kan? Maaf ya. Kepala Kesbang. Kadis Kominfo. Oke, diserengan Kepala BPBD Kota Banjar, Kadis Kominfo. Kepala Kesbang, staf ahli bidang Polhum, Parantes. Ayo tak diatur. Ayo hiji deui tambahan cenah bonus. Hiji deui maklumikeun leuleut teh. Kadis Hum, mana Bapak Kadis Hum diacan tadi diacan ka panggil. Bapak Kadis Hum sumangga dihaturanna. Aya tawis katineung. Lahan gula tah ieu seniman gula tah eta lahanna kanggo kasatpol. Gula sareng lahan. Kadis Hum sareng kasatpol sumangga eta. Iya. Tah eta teh anu dina pepe nong anu dua mah kalerasa tuangan leuleuteun biasa langsung dituang. Aya hareos bojong atau berita gembira dengan segenap keluarga besar kepolisian Kota Banjar yang dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Kapolres, Bapak AKBP Bayu Satur Prabowo SH, SIKMM. Ada sebuah hidangan, ada 300 bungkus makanan dari Kapolres. Keprak. Bisa dinikmati oleh masyarakat. Akan diserahkan 100 bungkus untuk warga masyarakat Beca
yang ada di Kota Banjar ada 100 bungkus paket dari Kapolres, kemudian 200 bungkus bisa dinikmati oleh masyarakat Pulau Majendi. Mungkin seperti itu Bapak, semoga diaturanan lagi atau duduk kembali. Sebelum ditutup merupakan doa kami haturkan kepada kesempuhan Bapak Kesana Bapak Ero Tiger Manuhun untuk di acara kuda. Mangga diaturana kesana kesempuhan Pak Ustaz. Terus Tiger menutup kuda. Agar kawan itu berkawin di nama mobil saya ada di rumah dan saya aturnya. Semangat tuh diantara anaknya sekedap set aja dulu. Oh di nama mobil tadi di anak lungsur kenalan dengan mobil balik ke lungsur dan ayah tawis katine kata napi kendali lisan ayah pemasrahan ayah panampian hapunten dari kalangkung jo langsung doa wahe ari panampian ti Popayung Agung atau Nabi Sajunjang Karawatna anu kiwari baris diwakilan ku kersana Bapak Sekda Sumangga Pak Sekda kadali lisan nanti kegegelan di masyarakat Pulau Majendi Sumangga di aturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibagikan ke rencangan pengayuh beca. Oke, simbolik hiji deui kanggo masyarakat. Bapak satu lagi, Pak. Untuk dari kebetulan diwakili oleh Pak RW. Semoga diaturan. Atur nuhun. Dengan dilestarikannya budaya ini menjadi salah satu aset wisata nanti yang ada di Kota Banjar. Itu harapan dari saya. Dengan kegiatan yang sekarang 3 hari 3 malam ini merupakan satu hal yang patut kita apresiasi khususnya oleh pemerintah Kota Banjar. Karena dengan kegiatan yang dilakukan ini tadi sudah sampaikan oleh Pak Sekda memberikan dampak untuk UMKM dan juga ini pun dengan hadirnya tadi siswa-siswi dari SMP ini pun kita harapkan dari anak-anak ini sudah mengenal budaya yang ada di kita. Ini yang kelima dilaksanakan. Mudah-mudahan kedepan-kedepannya lagi budaya dari masyarakat Pulau Majendi ini menjadi sesuatu yang ditunggu oleh masyarakat Kota Banjar. Jadi tidak hanya kerjaan dari masyarakat Pulau Majendi, tapi ini menjadi satu hajatan masyarakat Kota Banjar. Itu harapan kita ke depan. Sehingga halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Patroman HD. Saya sedang makan bersama di acara Pulau Majendi Ritual
Semba Hasil Bumi. Nah, ini bersama abang-abang beca makan bareng yang mana difasilitasi oleh Bapak Kapolresta Kota Banjar. Nah, ini sedang siap-siap makan bersama. Acaranya di mana? Jaga tanggung-tanggung. Di Pendopo Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, para kepala dinas, para petinggi pemerintahan semua hempak sadayana satu barisan, satu amparan di Pendopo Kota Banjar miliknya masyarakat Kota Banjar. Oh. Gitu. Kepada tim sareng kabare. Ye. Pikir urang tumpeng bogana. Iya, Ketua PMI Kota Banjar. Mantap. Kesepuhan-kesepuhan. Nah, ini prosesi sudah selesai, tinggal makan bersama. Aduh, pendekar Kota Banjar, ngeri. Kami persilakan kepada Bapak Kapolres, Bapak Dandim untuk mencicipi tumpeng bogana. Nah, ini namanya tumpeng bogana, Pak Kapolres. Ya. Simbol gunung atau simbol kehidupan yang menghidupi makhluk. Bapak Kapolres Kota Banjar sedang mencicipi tetenong yang sudah diberikan oleh masyarakat adat Pulau Majeti dan masyarakat Kota Banjar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Amin.
ngaturanan pangabakti tempat ruangan kolomat sejarah yang terang lukun kita alih oleh dibaptisun alun-alun sejujur kesanis dina ungun dia patani dina sejujur kesugi ada yang lu budak dulu regenerasi dina widang dina melihara amin. 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 Di pause aja. Pagelaran warga lintas etnis.